Dikasih info, Mas Le. Ini transisi Netflix di Jogja. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di Febri Channel 1102. Kalian wajib tahu, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara edit transisi like leaks di aplikasi CapCut. Sebelum ke tutorial, seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung, silakan kalian subscribe channel ini dan klik juga loncengnya agar saya dapat semangat dalam mengonten. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita bikin proyek baru di aplikasi CapCut. Nah, kalian tekan yang proyek baru. Di sini saya menggunakan dua video. Kemudian kalian tinggal tambahkan. Kemudian jangan lupa kalian matikan volume dari video tersebut. Kalian tinggal pilih tambahkan audio. Kalian pilih ekstrak. Di sini saya menggunakan lagu dari video. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal tambahkan ke audionya. Nah, kalian bisa tekan audio, kemudian kalian bisa geser ke sebelah kanan. Kalian cari yang namanya irama. Kalian bisa paskan lagunya terlebih dahulu. Nah, setelah pas seperti ini, kalian tinggal centang, kemudian kalian tekan videonya, kalian potong, kalian hapus di bagian sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan ini, ya, di bagian belakang ini, di bagian belakang video, sampai habis lagunya, kalian bisa paskan terlebih dahulu. Nah, kalian potong, kemudian kalian hapus. Setelah seperti ini, kalian tinggal tekan di bagian tengah. Kalian bisa pilih yang namanya cahaya. Di sini kalian bisa menggunakan silau 2, silau 1, lampu sorot. Nah, saya menggunakan silau 2. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, saya harap video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video tutorial menarik lainnya yang akan datang. Stay kreatif. Thank you.